proses mediasi sudah dijalankan dan masing-masing pihak tadi sudah bertemu, termasuk Ibu dan juga Mbak Dewi Persik dan juga pihak terlapor tadi sudah sama-sama ketemu, tapi di sini belum ada kesepakatan, belum ada pernyataan dari pihak Mbak Dewi untuk mencabut, karena setelah tadi Ibu menyampaikan apa yang dialami oleh Ibu selama ini dengan terjadinya apa yang dilakukan oleh terlapor, dari pihak keluarga Mbak Dewi mengajukan saran ataupun syarat yang tadi sudah disampaikan langsung kepada terlapor untuk melakukan permintaan maaf secara langsung, mengakui apa yang sudah disampaikan itu untuk diklarifikasi semua ya Bu tadi ya, intinya Ibu ya. Apalagi tadi Bu? Namanya ya banyak aku katanya kalau dia fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sebenarnya dari perkumpulan saya itu kan banyak nih paguyuban Saras yang seluruh Indonesia, paguyuban Perkasa yang seluruh Kabupaten Jember, juga ibu pengajian di kampung itu kan mau berontak semua mau datang ke ibu, tapi enggak, ya berapa mobil, tapi anak saya tegas tidak memperbolehkan, biarin, biar kasihan, sudah percaya kepada kepolisian sini, takut tambah kasihan masalah baru polisinya, kasihan nanti waktunya pulang ke keluarga enggak pulang. Ibu bisa ketemu langsung? Bisa, ketemu langsung. Saya, iya, saya ngomong dia, walaupun dia minta maaf, saya maafkan, tapi akan saya pertimbangkan dulu. Katanya proses hukum 4 tahun, tapi kan dia merugikan Jember semuanya, termasuk kumpulan paguyuban Perkasa, karena ini lahir dari perkumpulan Saras. Jadi penyanyi bukan langsung ingin jadi penyanyi atau disuruh saya jadi penyanyi, tidak. Tadinya itu menyumbang halal bihalal yang seluruh Indonesia semua agama. Di situ namanya perkumpulan Sami Rahayu Agawi Santoso, namanya Saras se-Indonesia. Lahir di situ, makanya dia terus jadi aktif. Dulu ceritanya ini. Kok malah dia ngatain balon? Nah, saya kan kaget orang tuanya. Senuk, saya sendiri tidak ngerti apa balon, walaupun setua umur saya, 66 umur saya sekarang, tidak mengerti apa balon. Tapi ibu ini mau apa-apa macam-macam. Seandainya, iya. Tapi gimana ibu ini? Ibu ini tulus enggak? Ini orangnya kayaknya, apa ya, kayak orang cuek. Kalau orang enggak ngerti, dia bilang tadi, saya orang enggak punya. Justru orang enggak punya, hati-hati cara ngomong. Justru orang enggak punya, gitu loh. Ini biasa fitnah masyarakat di sana mungkin. Sering meresahkan masyarakat di sana. Jadinya seperti ini. Ya, biasanya kan kasih kesempatan dia bicara. Bagaimana dia apa bicara apa dia. Apa yang mau disampaikan dari ibu? Biar ibu yang sebelum saya minta maaf Bu. Besar-besarnya saya juga minta maaf sama adik Dewi. Saya minta maaf paguyuban Saras yang lantang seperti sampean rek ngomong yang saya pinter minta itu maaf paguyuban Saras se-Indonesia, perguyuban Perkasa Jember. Saya minta maaf pengajian Sumber Sari, keluarga besar Ibu Haji Sri Muna, hadir dan keluarga, dan minta maaf ibu-ibu di Neta. Lalu perkataan saya tentang adik Dewi Persik, lonte, balon, sundel, germo, itu semua tidak benar. Dewi Persik kurang baik, keluarga ulama, dan Dewi pernah saya katakan Dewi Persik pintar ngomong. Kok gak pintar ngomong? Itu banyak lakinya, itu semua tidak benar. Ternyata dia orang ulama, turunan orang ulama. Dan keluarga Jember, bajingan,
pinter main seher, main dukun, itu semua tidak benar. Kota sana kota pesantren, kiai lama dan Umi berpendidikan. Umi keluarga. Di Jember itu banyak orang yang berpendidikan, bukan banyak dukun. Ya Umi, dukun pijat banyak, dukun pijat di Jember itu bukan, tidak ada dukun, orang pendidikan, kiai santren. Dan saya bicarakan Dewi iri nak sama Halistri Lesti, itu tidak benar. Ternyata dia orangnya baik, dia enggak iri. Walaupun dia itu seperti apa, dia enggak iri. Saya omongan itu salah semua, bohong. Maaf Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Umi, saya minta maaf Umi. Pak Dewi dan keluarga, adik Dewi dan keluarga, saya minta maaf Umi. Tolong bukakan hati Umi, maaf saya Umi. Minta maaf pada masyarakat Jember, kota santri, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Saya janji tidak akan ulang seperti ini lagi. Saya menyesal. Tolong saya Umi, maafin saya Umi. Adek Dewi Persik, saya tolong maafin saya. Tolong, saya tidak akan ulangin lagi seperti ini. Ke siapapun, bukan hanya ke Dewi ya, aja. Ya. Gak boleh gampang jadi fitnah. Ya, fitnah itu lebih kejam, ingat. Iya, iya, ya Umi. Itu kan ajaran semua agama, kalau fitnah lebih kejam daripada maaf, pembunuhan. Maaf Umi. Ya, saya maafkan. Sudah, gak usah seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah. Ayo, berdiri. Saya gak mau seperti itu. Yang penting hatinya kamu yang bersih kepada Allah, sehingga kamu gak ngomong fitnah-fitnah orang lagi. Ayo, berdiri. Aku gak senang berdiri kok. Aku bukan anu. Berdiri. Berdiri, tidak usah begitu. Yang penting hatinya sampean kepada Allah. Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Hatinya sampean yang bersih kepada tetanggamu, kepada siapa. Ingat, saya bangga punya anak ini. Ngerti ya? Semua orang yang punya anak itu bangga kepada anaknya. Ngerti? Tidak boleh kamu menghina anaknya orang. Ngerti ya? Sekali lagi maaf saya. Thank you.
Mungkin cukup ya. Enggak, jangan nanyain ke ibu lagi balik ke belakang. Iya, enggak. Ini kan udah lebih ke depannya aja. Iya, mami tetap ke depan. Masih dipertimbangkan. Mami, ini maaf. Masih dipertimbangkan sayang ya, dipertimbangkan ya sayang. Saya masih gemeter nih. Soalnya saya sakit sayang. Coba sampai nanti kalau punya putra putri digituin orang gimana? Apalagi yang enggak kenal siapa. Sedangkan yang kenal bilang senang kenal anak saya bangga sama Dewi. Karena dia ramah sama orang, ajaran saya harus ramah sama siapapun, enggak boleh pandang miskin dan kaya, semua punya Allah. Miskin kaya rezeki dari Allah. Cantik jelek relatif. Ada yang suka jelek katanya cantik, ada yang itu cantik katanya suka yang jelek, kan relatif kan. Semuanya itu kembalikan kepada Allah. Makanya saya kaget, saya kok lantang kalau ngomong tuh. Tapi tadi enggak lantang. Tadi permohonan maafnya gimana, Mami? Kok terima? Ya nanti saya pertimbangkan dulu. Kan saya istighfar dulu. Mau sholat dulu gimana? Arti supaya belajar sabar, dingin gimana kan gitu. Soalnya saya sakit. Semua kan di sini enggak tahu kalau saya sakit waktu itu. Kan enggak tahu kalau saya sakit kan semuanya. Kalau tahu kagetnya saya sakit darah tinggi langsung naik. Berdiri enggak bisa. Apa yang membuat Mami sakit? Ya dari omongannya dia, kan enggak sesuai. Anak saya kerja. Saya sendiri enggak tega ngelihat kerjaan kemana lagi, nah ke TV ini ngejurian. Ya Allah, ambiar mah ini. Ya Allah, saya mohon sama Allah semoga diberi sehat. Kok terus ada fitnah seperti itu? Siapapun orang tua kalau dengar anaknya seperti itu pasti berontak. Siapapun, apalagi saya sudah tidak punya suami, bapaknya Debbie sudah almarhum. Kan sendiri termasuk sudah hanya curhat kepada anak. Mami DP keuangan keras dari Mami DP kerja pagi pulang demi keluarga, tapi ya pertimbangan. Nyembah makanya jadi ngomong, kamu nyembah begini enggak perlu sampai seperti itu. Yang penting hati yang bersih. Kalau sudah bersih kepada Allah, enggak akan ngomong yang enggak kepada orang kan gitu. Ya insyaallah nanti saya runding. Gimana nanti hati saya mau sholat dulu di rumah, mau ngaji-ngaji dulu seperti biasa. Terus saya pertimbangkan gimana gitu. DP ini beberapa yang terima kasih banyak saya sama petugas semua di sini Kapolres Jakarta Selatan ya, kepolisian Jakarta Selatan sudah bertindak tegas dan langsung bertindak secara profesional. Itu yang saya terima kasih banyak yang tak terhingga. Mami DP, apa yang bikin terharu sampai menangis? Ya enggak tega aja lihat orang tua begitu. Ini memang enggak tegaan kalau kepada orang tua. Walaupun bukan orang tuanya sendiri. Tapi Mami ada beberapa yang mau dilaporkan jadi atau ditahan dulu. Tapi saya, walaupun ini enggak tegaan, tapi saya sebagai orang tuanya dia ngata-ngatain gitu dia anak saya. Orang semua orang punya anak dibanggakan sama orang tuanya. Apalagi ini kerja keras. Mami ada beberapa hater juga yang udah terketir, Mami mau melaporkan, mau diproses lagi. Kayaknya untuk pertanyaan itu nanti ya, kita fokus di perkara ini. Tapi Mami Jempe hari ini gimana? Tidak ada kelegaan kan? Ya, kan ini melegakan hati saya, maksudnya saya diundang ke sini juga sama sini, sama profesi. Oke. Tapi mau konsultasi juga gak sih Mami sama kakak? Udah ada ibu kok, kakak lagi ini ada ibu udah mau kami. Artinya koordinasi juga gitu kan. Sebagai kakak juga kan pasti punya rasa sakit hati juga adiknya. Oh ya itu tadi, kan saya sudah bilang. Paguyupan Perkasa, Paguyupan Saras, kan semuanya ikut gak enak mendengar itu. Karena perkumpulan membawa nama korup semuanya. Benika saya juga punya kumpulan di sana. Jadi merasa saya gak enak seperti itu, makanya saya... Alhamdulillah diundang ke sini, saya jauh datang dari Jawa Timur. Walaupun saya sakit dari di sananya sakit. Saya ikutin ibu saya aja. Itulah masih saya pertimbangkan. Doanya aja ya.
supaya okay. saya dapat petunjuk dari Allah yang betul-betul. Sementara masih berjalan, belum ada mediasi musyawarah mufakat dari Mbak Dewi sendiri, dan Ibu lagi mempertimbangkan apa yang tadi sudah disampaikan dari terlapor. Jadi kami mohon waktu untuk Ibu tadi sudah menyampaikan supaya Ibu lebih berpikir, lebih tenang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Luar biasa, benar-benar, aduh, hitungan jam kemarin dan beberapa kasus saya ini udah benar-benar terselesaikan dengan baik, tidak ada kendala, dan alhamdulillah dipermudah semuanya. Terima kasih buat pihak kepolisian Jakarta Selatan. Juga terima kasih pada Bapak yang cantik-cantik ini setelah setia mengandung mic-nya ini. Ya, sangat setia. Terima kasih banyak ya. Semoga semua yang dapat jodoh, dapat jodoh. Amin. Ya. Amin. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Iya. Ini langsung ke Indonesia ya. Coba. Kapan? Ngobrol sama orang tua aja bisa dihitung jam. Istirahatnya juga dihitung jam. Datangnya nanti jam 2 malam. Pagi ke Ambiar. Iya, belum keluar kota. Insya Allah doanya aja semuanya sehat ya, sampean juga sehat. Jadi biar semangat gini ya. Kasih mic-nya semangat kalau sehat semua. Ya, udah ya. Pengen punya mantu lagi enggak sih, Mi? Oh, ya.